Halo semuanya, balik lagi di video aku. Kali ini aku bakal nge-review preset-preset yang aku beli di Shopee. Nah, sebelumnya setahu aku preset itu tuh dijual ya, kebanyakan dijual oleh influencer-influencer. Dan harganya itu yang aku tahu itu tuh 100 ribuan, bahkan bisa sampai 400 ribuan. Dan untuk editan foto preset sebelum termasuk aplikasinya menurut aku cukup mahal ya. Dan aku coba cari-cari di Shopee, ternyata tuh ada. Aku pikir tuh harganya sekitaran 10.000, 20.000. Ternyata enggak, harganya itu satuannya hanya 300 perak. Nah, aku akan langsung record screen aku. Aku akan tunjukin Shopee-nya. Nah, itu nama Shopee-nya adalah sn_store_preset. Aku akan kasih link-nya di description box. Nah, di sini kalian bisa lihat yang atas ini tuh ada jualnya yang langsung banyak ya. Paket 6 preset premium 15.000. Tapi aku tertariknya sama yang satuan. Nah, harganya itu yang di bawah ini ada 400 perak, ada 350 perak. Nah, ini aku udah coba order untuk 4 preset ya. Yang ini 1 2 3 4. Tapi belum dikonfirmasi sama seller. Jadi cara belinya itu nanti kalian beli lalu hubungi penjual. Lalu dihubungi penjual itu kalian tinggal kasih alamat email kalian. Nanti langsung akan dikirimkan presetnya itu di Google Drive. Nah, untuk emailnya sendiri itu wajib Gmail karena harus pakai Google Drive. Oke, jadi ini aku masih tunggu kira-kira mungkin ya sejaman lagi. Jadi kita langsung aja cek preset yang udah aku beli. Nah, kebetulan di sini aku udah beli sekitaran 6 apa 7 ya preset. Nah, kita langsung aja buka foto aku. Kita coba lihat ya. Coba kita pakai yang ini. Ya. Nah, aku udah simpen presetnya. Untuk cara-cara gimana kalian taruh presetnya itu di Lightroom, itu ada dikasih sama sellernya. Jadi tinggal diikutin aja step by stepnya. Nah, ini aku akan tunjukin presetnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 guys. Jadi ini ada 10. Nah, kita coba cocok-cocokin. Nah, kalau aku cocok-cocokin satu-satu biar aku lihat yang mana yang paling pas. Jadi kita coba aja. Yang ini daylight. Ini daylight 2. Daylight 3. Nah, aku suka yang ini sih. Coba kita lihat yang lain dulu ya. Oke. Ini juga lucu. Nah, kira-kira yang mana ya? Aku sih suka yang ini ya. Kita coba yang daylight 3 ya. Kita save. Oke. Kita coba 4 foto deh ya. Oke, next kita coba yang ini. Wah, aku suka nih yang sweet orange karena mataku tuh kayak coklat banget gitu. Fix. Oke, aku pilih sweet orange yang satu. Kita save. Ini cepet banget kalau kalian tuh gak suka ngedit yang lama-lama, dan bahkan bukannya gak suka ya, kalian gak tahu caranya, itu tinggal klik, jadi gampang banget. Kita coba yang ini. Ini lucu ya, sweet orange tiramisu. Kayaknya aku sweet orange yang 2. Kita coba ya. Secepat itu. Next, kita coba yang aku gak suka sih yang ini, itu kayak pucet banget gak sih? Kayaknya ini untuk foto makanan, foto tempat gitu ya cocoknya ya, gak untuk selfie. Kayaknya yang ini sih. Ini lucu ya. Yang ini. Aku suka yang ini sih, Korean blogger.
atau oke, Korean blogger ya. Coba. Oke, jadi ini udah aku udah kumpulin 4. Ya, yang ini 1 2 3 4. Jadi cuma dalam waktu enggak nyampe 3 menit aku udah bisa edit 4 foto yang menurut aku bagus ya. Kalian bisa nilai sendiri ya kira-kira yang ini aku tunjukin tuh bagus atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk cari preset-preset yang ada di Shopee, aku akan kasih linknya di description box dan kalian mungkin bisa share di kolom komentar apakah hasilnya bagus-bagus atau enggak. Menurut aku bagus. Kalau di rate itu 1-5, aku kasih 4 ya. Karena kalian bisa sesuaiin dengan cahaya yang di foto kalian. Dan menurut aku walaupun biasanya kalau kalian di Lightroom itu untuk mencerahkan ya kan, kalau misalnya di daerah atau tempat yang gelap kalian foto, kalian edit di Lightroom dia jadi terang. Tapi kalian mau ngedit juga foto yang sebenarnya udah terang, kalian pengen edit lagi, bisa juga ya dengan preset-preset yang ada di Shopee. Dan itu bukannya bikin terang tapi mungkin lebih unik ya. Jadi foto-foto yang kalian hasilkan itu jadi lebih unik. Oke deh, segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian ada requestan video lain, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See you on my next video. Bye!